Perselisihan anggota Dewan kembali terjadi, kini mengakibatkan terguling dan pecahnya meja saat sidang paripurna DPRD Kuningan Jawa Barat pada Rabu siang 6 April 2022. Aksi banting meja itu terjadi saat proses pemilihan anggota Badan Kehormatan yang diwakili oleh masing-masing utusan dari setiap fraksi. Dalam rapat tersebut muncul beberapa cara pemilihan BK, yaitu one man one vote atau sistem paket sebanyak 5 orang. Namun kesepakatan tak kunjung didapatkan. Sampai saat pimpinan sidang hendak mengetuk palu, salah satu anggota dewan yang tak terima pun membanting meja, diikuti oleh walk out-nya anggota lain yang sama tak setuju. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.